Baik, sebelum kita berpisah, ini pula persediaan menjelang Sukan SEA Singapura. Terbuka Taiwan minggu depan menjadi medan menguji gandingan sulung atlet lompat tinggi negara Nauraj Singh dan Muhammad Ashraf Saipu Rahman. Nauraj dan Ashraf terpilih mewakili Malaysia ke Sukan SEA Singapura. Namun apa yang menarik, mereka belum pernah digandingkan kerana Ashraf berlatih di Terengganu. Jadi Terbuka Taiwan peluang pertama buat kedua-dua atlet ini membuktikan penguasaan Malaysia sebagai kuasa besar acara lompat tinggi Sukan SEA. I mean yeah, it's good, it's healthy for us. I mean we'll be able to push one another in the competition and test ourselves to the better and at the same time we all know our goals, what we are there for and hopefully we are able to achieve what we are meant to achieve. Perasaan amat berbangga. Sebab dapat bergandingan dengan pemegang pingat emas Sukan SEA. So saya akan cuba yang terbaik di Taiwan nantilah. Nauraj akan turun selaku harapan utama selepas merangkul emas di Myanmar 2013. Dia juga berada di ranking terbaik Asia Tenggara dengan catatan 2.22 meter. Ashraf pula di landasan terbaik sebagai pengganti masa depan selepas menjuarai Terbuka Malaysia dengan 2.15 meter. Untuk rekod, Malaysia sentiasa merangkul emas lompat tinggi lelaki sejak Sukan SEA 2007 di Korat, Thailand.